Hai guys, perkenalkan saya tukang bengkel keliling atau tukang las tralis. Saya di sela waktu saya yang kosong, saya membuat sebuah mesin genset tanpa BBM. Adapun mesinnya seperti ini genset yang sudah rusak dan ini motornya. Motor ini akan menghasilkan listrik dan diteruskan ke genset ini. Genset ini pun akan mengeluarkan arus untuk menghidupkan motor ini. Saya akan coba menghidupkannya. Dan saya akan mengengkol dulu mesinnya apakah bisa hidup atau bisa menyala. Tunggu ya. Saya akan mengkaitkan tali engkol ini. Ini yang disebut genset modernisasi atau ramah lingkungan. Bentar, saya akan menggulung. Ternyata mesin ini dapat menyala dan saya akan mencoba apakah dapat menghasilkan listrik. Saya akan mencoba pertama lampu. Saya akan mencobanya. Kita lihat apakah lampu ini dapat menyala. Lihat. Ternyata genset sederhana tanpa BBM ini dapat menyalakan bola lampu listrik. Dan saya akan mencoba lagi dengan bor apakah dapat menyala bor ini. Kita lihat. Lihat. Bor ini dapat menyala hanya dengan genset tanpa BBM. Saya akan membuktikan bahwasannya genset ini benar-benar tidak ada mengandung listrik. Kita lihat, saya akan mengangkatnya. Apabila Anda tidak percaya, saya akan menggeser genset ini. Tidak ada listrik di sini. Demikian, saya akan mencoba lagi apabila Anda masih ragu lampu itu memang benar menyala. Lihat, kita lihat. Lihat, saya colok. Dan saya cabut, saya colok lagi. Demikian mesin genset sederhana tanpa BBM ini saya rakit. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.